Oke, what's up guys? Welcome back to my channel, ini tutorial. Dan baik teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan tutorial editing lagi. Dan jadi tutorialnya yaitu bagaimana cara merubah itu foto yang buram menjadi bening ya teman-teman, jadi HD. Dan jadi tutorialnya cukup mudah. Di sini yang kalian butuhkan satu aplikasi yang bernama Remini. Kalian bisa cek di deskripsi video ini untuk link downloadnya. Kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi Remini ini ya teman-teman. Dan pada tampilan awal aplikasi Remini ini, kalian tinggal skip aja di pojok kanan atas. Dan selanjutnya kalian tinggal pilih sense foto yang ini. Kemudian kalian pilih side on. Nah, di sini jika sudah kalian pilih sync on, di sini kalian pilih sync in with Google. Terserah mau Facebook juga boleh. Dan di sini saya akan menggunakan akun saya yang ini ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, karena kita download versi asli dari Play Store, di sini kalian dapat yang free itu 3 kali sehari ya, teman-teman. Jadi kalian bisa mengedit ini 3 kali sehari. Jadi untuk yang pro kalian bisa download di Google biasa ya teman-teman, atau saya sediakan nanti di deskripsi. Dan selanjutnya di sini kalian pilih lagi di enhance photo ya teman-teman. Kalian klik di enhance photo. Kemudian kalian pilih yang free 3 itu. Kemudian kalian pilih select from gallery. Kemudian kalian izinkan. Nah, di sini saya akan memasukkan foto dari Yao Ming ya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, teman-teman. Ini foto ini burik sekali ya, teman-teman. Dan di sini langsung saja kalian pilih checklist di tengah yang warna biru ini. Kemudian kalian tunggu aja sampai selesai prosesnya. Dan jika sudah selesai, kalian bisa lihat wadidaw ya, teman-teman. Bening sekali ya, teman-teman. Dan kalian mau lihat yang sebelumnya seperti apa? Ini dia. Ini foto sebelum diedit ya teman-teman. Dan sesudah diedit tampilannya seperti ini. Wadidaw. Jadi buat kalian yang hobi download-download foto ataupun nyimpan foto dari Facebook maupun Instagram yang kualitasnya rendah, kalian bisa ganti wajahnya jadi bening full HD seperti ini. Dan jika sudah selesai, kalian tinggal pilih icon download di pojok kanan atas. Dan jika sudah seperti ini, maka otomatis tersimpan ke galeri kalian. Cukup mudah sekali ya teman-teman. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini. Dan buat kalian yang mau request tutorial lainnya, kalian bisa komen di video ini. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel ini tutorial. Thanks for watching and goodbye. Oh, 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 oh,